Halo teman-teman semua, welcome back to my channel ya. Kali ini saya membuat video baru lagi, yaitu tentang unboxing jam yang baru saya beli di Shopee ya teman-teman ya. Ini saya beli kemarin, saya tertarik karena waktu jamnya dicelupin ke dalam air itu nggak apa-apa teman-teman, jadi saya membelinya ya teman-teman ya. Jadi bungkusnya hanya seperti ini ya, hanya seperti ini, belum saya buka ya. Ini datang kemarin sore sekitar jam 3 ya. Barangnya seperti ini. Ini tipenya BBS jam tangan pria ya, Casio G-Shock Digital Dual Time GW1000 ya teman-teman ini ya. Bisa dibaca sendiri ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke, kita dapat apa aja di bungkusnya ini ya teman-teman ya. Kita langsung buka saja, tidak usah lama-lama. Saya pengen tahu di dalamnya itu seperti apa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, inilah penampakannya ya. Saya akan coba buka ya teman-teman ya, biar nanti kalau saya beli kalau ada kerusakan atau apa, jadi sudah ada video reviewnya ya teman-teman ya, kalau bukan kesalahan dari pembeli. Oke, kita langsung buka ya teman-teman. Mas, ntar teman-teman kita buka terlebih dahulu ya. Ini dikasih bubble wrap atau apa itu teman-teman. Langsung saja kita sobek aja, karena bukanya sulit ya, kita sobek aja. Kita sobek unboxing. Oke. Mama, sama mama sana, sama mama. Oke, kita buka. Buka, kita buka. Oh. Seperti ini, teman-teman. Tidak ada kardusnya, hanya gini aja, teman-teman. Mati jamnya ya. Mati, nggak hidup ya teman-teman. Jamnya mati teman-teman. Kita lihat. Oh, dapat baterai juga ya teman-teman ya. Dapat baterai satu. Dapat apa lagi? Kita coba buka terlebih dahulu. Hanya dibungkus seperti ini aja. Ini kardusnya ya. Oh iya, ini kardusnya ini. Hanya tinggal di lipat-lipat seperti ini, teman-teman. Oke, kita lihat jamnya mati ya, teman-teman ya, dalam kondisi mati. Dia mati nih, teman-teman, tidak hidup ini. Tuh kan. Bisa dilihat ini jamnya mati ya teman-teman. Oke, kita coba, mungkin baterainya habis teman-teman. Kita buka dari bungkus plastiknya. Ini seperti ini. Nah seperti ini ya penampakannya. Kita coba putar. Oke. Oke, masih bagus ya. Tombolnya hidup ini. Oh, ini lampu. Seperti ini penampilannya, tapi jamnya kok mati, teman-teman. Mati ini, yang hidup hanya digitalnya aja ini teman. Loh, yang digital hidup, tapi jam yang ini kok nggak bisa hidup teman-teman. Baterainya padahal bisa loh.
Jadi ini harus gimana nih teman-teman, mati ini, mati ya teman-teman ya, nggak bisa hidup ya jamnya ya. Kita coba yang ini. Sensor nggak bisa nih, tombolnya ada 4 ya. Ini untuk mereset ya. Jamnya enggak bisa hidup teman-teman. Bisa ya. Bisa. Ini sekitar jam berapa ya? Jam 7 seperti ini. Sekitar jam berapa ya? Sekitar. Oke guys, tadi setelah aku ganti baterai jadi bisa hidup seperti ini lagi ya. Nah, biasanya kalau beli jam G-Shock itu ada baterai cadangannya ya teman-teman ya. Tadi saya buka di sini ya. Sini saya buka untuk membuka jam G-Shocknya. Ini tinggal ini tidak pakai nganu ya teman-teman. Ini dicukil aja, ini dicukil semua. Ini tidak, karena ini KW jadi tidak bisa diputar ya. Ini kita cukil ke atas teman-teman. Nanti baru bisa kebuka. Dan setelah diganti lumayan bagus ya teman-teman ya, sangat-sangat bagus sekali, best reseller ya itu ya. Pokoknya saya beri jempol buat yang jual jam G-Shock ini di Shopee ya teman-teman ya. Oke, di sini apa ini tulisannya, apa ini vape resist ya teman-teman ya. Oke, nah pokoknya penampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini aluminium ya teman-teman, dan karet, ini juga karet. Dan ini lumayan lah, dengan harga segitu bisa buat bisa gaya-gayaan gitu lah teman-teman, pakai jam tangan G-Shock walaupun ini KW ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Bagi kalian yang beli G-Shock dan mati, coba hubungin resellernya dulu, hubungi penjualnya. Setelah hubungi penjualnya kira-kira gimana, atau diganti jamnya ya seperti yang disarankan penjualnya tadi, yaitu diganti jamnya terlebih dahulu, dan ternyata memang baterainya habis teman-teman. Oke, sangat puas banget lah saya belanja di Shopee di resellernya itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton video dari saya ya. Itulah unboxing dan review jam tangan G-Shock berapa tadi ya, jam tangan G-Shock GWG 1000 ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya teman-teman, jangan lupa di like dan subscribe ya. Oke. My big bro was swirling gang bang.